عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wa taqillah ila akhir al-ayah. Pembahasan kita pada ayat ke-37 surat Ahzab, Al-Ahzab. Allah mengingatkan Rasulullah agar mengenang peristiwa ketika engkau maksudnya Rasulullah berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat wa an 'alaihi dan engkau juga telah memberi nikmat maka pertanyaannya nikmat apa yang dimaksud yeah maka nikmat yang dimaksud adalah nikmat hidayah ya an amallahu ya Allah bernikmat utamanya adalah nikmat hidayah yang akan berdampak kepada berbagai macam kebaikan dalam kehidupan karena hidayah ada sholat, ada puasa, ada tilawah, ada menghafal, ada sodako, ada zakat, ada haji dan lain sebagainya ya. Ada jihad di jalan Allah ya, yang semuanya itu tentu akan mengantarkan manusia tidak saja surga tapi surga yang paling Tinggi yaitu surga Firdaus, Wa an dan engkau beri nikmat ya. juga nikmat hidayah. Ya. Tentu, bagi Rasulullah, nikmat hidayah itu dalam bentuk dakwah ataupun penyampaian ilmu, ya. karena ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, maka para sahabatnya ya, jadi mendapat nikmat. Ya. Maka yang dimaksud di sini adalah Zaid ibnu Haritha bersama istrinya ya, Zainab binti Jahash ya, yang sudah dengan sabar ma, apa, menerima perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya bahwa keduanya harus menikah walaupun ya, tidak didasari istilah kita cinta tapi dasarnya hanya fi sabilillah Tapi karena semangatnya adalah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah mengistilahkan kedua manusia ini berada dalam kenikmatan, walaupun ya tentu sebuah pernikahan yang ya istilahnya terpaksa ya nggak enak ya. Tapi dibalik itu semua adalah tetap bernilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebelum melanjutkan, menguatkan bahwa kata an'amallahu alaihi itu adalah hidayah, nikmat hidayah. Ya. Bukan seperti umumnya pemikiran manusia, ya, yang cenderung nikmat, ya nikmat itu adalah ya harta, nikmat itu adalah uang, emas dan lain sebagainya. Ya, karena itu orang yang sudah beriman dengan baik akan dengan dengan tegas meyakini nikmat itu adalah nikmat hidayah. Salah satu relawan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Robi'ah bin Ka'ab. Ad. Ya, tentu ada yang lain. Ada Anas bin Malik. Ada juga ibunya Ummu Haram. Ya. Salah satunya Robi'ah bin Ka'ab. Ya, namanya pembantu orang menganggap ya manusia kelas bawah, ya, manusia nggak terpandang dan lain sebagainya, ya. Tapi keberadaannya dengan Rasulullah itu membuat dirinya berpikir jauh yang menunjukkan bahwa dia contoh orang yang diberi nikmat. Orang yang telah mendapat nikmat. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab, saya ini sudah lama nggak pernah memberi apapun kepadamu. Sekarang saya ingin memberimu. Berimu sesuatu, tolong sebut apa saja yang kamu inginkan. Ya, tentu bagi Rasulullah, mau minta emas kilo, mau minta rumah mewah, Insya Allah bisa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Robi'ah ini minta jawabannya ditunda. Ya. Bagaimana kalau besok saja ya Rasulullah? Ya. Setelah besok ditanya lagi oleh Rasulullah, Bagaimana Udah ketemu, ingin minta apa? Maka dijawab oleh Robi'ah as'aluka murafaqataka jannah. Yang aku minta, aku bisa tetap bersamamu di surga nanti. Wah, Rasulullah sangat surprise dengan permintaannya. Ya, ibaratnya ya, status boleh hanya pembantu rumah tangga ya. Tapi pola pikirnya itu yang luar biasa yang menunjukkan bahwa dia selalu belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keyakinannya ya, bahwa ketika Rasulullah sudah mengiyakan maka itu nggak bakal meleset. Ya, Rasulullah baik siap-siap siap mengabulkan permintaanmu. Tapi dengan syarat, apa syaratnya Rasulullah? Syaratnya kamu harus banyak sholat, katanya. biar aku ada alasan untuk menarikmu bersamaku nanti di surga. Ya, inilah contoh, ya orang yang paham betul nikmat yang abadi itu yang mana? Padahal kalau dia minta aja, saya minta emas. 10 kilo ya Rasulullah dapat tapi setelah itu ya udah ya. selesai mungkin kita berpikir kan bisa minta emas 10 kilo kemudian infak dibuat infak dan seterusnya ya. ya bisa juga seperti itu tapi tidak cash ya tapi kalau aku mohon tetap menjadi asistenmu ya Rasulullah sampai di surga Baik, saya siap Pak. Nah, berarti cash itu kan. Tapi kalau saya minta eh 10 kilo emas nanti buat saya infak, enggak cash ya. Masih berproses masuk surganya Allah Ya. Apakah istiqomah atau tidak ya. Jadi bersama para ambia di surga itulah salah satu nikmat yang sering kita minta siratalladzina an'amta alaihim ya Allah tunjukkan kami jalan orang-orang telah engkau beri nikmat siapa mereka para ambia ya. ya bahwa ayat ini dijelaskan oleh surat oleh ayat An-Nisa 69 romaiyallaha Wa war rasula faulaika barang siapa yang taat dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya nya maka merekalah orang-orang yang telah Allah beri nikmatulaika maalladzina an'amalllah alaihim minan nabiyyin was -siddiqin. ya penjelasan seperti ini penting saya sampaikan agar jangan sampai kita dikuasai oleh nikmat dunia ya, ya kita tahu bahwa dunia ini nikmat ya tapi ketika orang lain berprestasi dalam ketaatan kita nggak kepengen nggak tergiur nggak berusaha nah, itu contoh berarti kita belum meyakini nikmat yang sesungguhnya itu yang mana ya. orang lain berinfak begitu seringnya ya sementara kita belum berinfak tentu ya. orang beriman akan akan menginginkan ya bisa berinfak seperti itu karena tahu ya infak merupakan kenikmatan dari Allah. Ya. ya kataan amallah juga dibahas di surat Al-Ma'idah. Ya. Ayat berapa itu? 22 atau 23. Ya. Bahwa orang-orang yang siap berjihad membebaskan Baitul Maqdis, Allah sebut dengan orang-orang telah bernikmat. Ya, <tik> Baik, ya, semoga yang semakin semakin penjelasan penjelasan sendiri yang yang mengingatkan kepada kita, kita nikmat yang yang sesungguhnya Dunia itu bisa yang semua orang, yang kafir, yang 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 punya peluang menikmati dunia, yang jahat yang soleh punya peluang menikmati dunia. Istilah ayatnya, numiddu haulai haulai min apa Ya. Sekedar kalau nikmat dunia Allah berikan kepada yang beriman kepada yang enggak beriman. Tapi, ya. Amal-amal soleh yang merupakan kenikmatan akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Baik, selanjutnya, apa dialah Rasulullah kepada Zaid ibn Harithah dan istrinya Zainab binti Jahash yang pernikahannya demi... Taatnya kepada Allah dan rasulnya, walaupun istilahnya kurang cinta, walaupun enggak kufu, enggak kufu itu enggak seimbang. Ya, yang satu mantan budak, yang satu, ya. yang satu apa kelas atas, ya. walaupun dalam pernikahan memang kufu itu bukan syarat ya. tapi jika mungkin maka perhatikanlah kekufuan itu ya. walaupun kufu yang sesungguhnya adalah keimanan kepada Allah ya. ketika yang satu keimanannya sebutlah nilainya tujuh ya perempuan juga tujuh insya Allah itulah kufu yang sesungguhnya, insya Allah betapa mungkin eh, suami dari kalangan menengah ke bawah, istri dari kalangan menengah ke atas, ya memang enggak kufu, tapi dengan iman, insya Allah kedua-duanya bisa saling memaklumi. Ya. ya. karena tidak kufu, karena eh, tidak ada rasa cinta, ya. dan eh, Zaid bin Haritha sudah berusaha ya, melaksanakan perintah pernikahan itu, ya. tapi sesekali ya, bergejolak itu ya, ya. ya bergejolak perasaan ingin menceraikan. Ya. Sehingga sering bertanya, ya Rasulullah, udah boleh enggak saya cerai? Istri saya, ya. maka setiap kali ya minta izin atau minta masukan mau cerai, ya Rasulullah, dengan wahyu Allah menasehati. Zaid bin Harithah dengan nasehat ini, amsik alaika zaujaka, wattaqirla. tahanlah dulu istrimu ya zaujaka nah, ini kalau bahasa Arab yang masih ya asli banget ya itu istri ataupun suami ya pakai zau, zaujun bukan zaujatun ya. ya sebagaimana berapa ayat tentang Nabi Adam kan ya ya di tangan Nabi Adam ya Allah katakan zaujaka juga Adam skun nah. ya Adam sukun anta wa zaujuka itu juga di ayat ini ya. amsik wahai Zaid maksudnya Zaid ini ya tahanlah dulu ya istrimu itu jangan diceraikan dulu wattaqillah takutlah kamu kepada Allah ya Maksudnya gimana ya tahanlah istrimu takutlah kepada Allah. Memangnya dia maksiat ya tentu tidak ya. Bahkan ayat ini harus menjadi perbendaharaan eh, makna takwa bagi diri kita. Ya. Kita seringnya memahami apa itu takwa menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya apa detail-detailnya eh, ini salah satu detail di ayat ini ya. bahwa bersabar karena Allah terhadap sesuatu yang tidak kita sukai ya itu merupakan ketakwaan kepada Allah. Ya, sebutlah membaca Al-Quran satu juz tentu ya secara manusiawi ya bukan keimanan eh, masih enakan gadget-gadget aja masih enakan jalan-jalan tapi bersabar dalam hal yang tidak disukai jiwa karena Allah itulah ketakwaan kalau coba baca lima menit semua juga sabar tapi baca satu jam ya itu pasti beda kesabarannya ya dan apa saja ya mungkin ujian kehidupan ya yang sakit yang rizkinya terbatas ya yang apa tergoda maksiat ya jika dia bersabar karena Allah ya, ya menghadapi kondisi-kondisi yang pahit itu maka itu merupakan ketakwaan kepada Allah. Jadi ketakwaan kepada Allah itu harus bisa menjadi motivasi bagi orang beriman dalam kesabaran. Zaid bin Haritha itu ya pengen banget segera menceraikan istilahnya yang penting kan saya sudah menikah udah ya ya. sudah saya laksanakan suruh nikah nikah ya tapi jangan lama-lama juga ya. ya walaupun belum belum saya temukan riwayatnya berapa lama Zaid hari Harithah itu uh, bertahan ya tapi melihat ayat ini menunjukkan uh, tidak lama karena ingin segera berpisah karena ya, memang Zaidnya nggak betah, ya. Zainabnya juga nggak betah. Tapi Allah katakan, amsik alaika zaujaka wataqillah. Ya, tahan istrimu itu dan bertakwalah kepada Allah karena kesabaranmu bertahan dalam pernikahan walaupun sangat tidak kamu sukai ini adalah ketakwaan kepada Allah. fi nafsik dan engkau menyembunyikan sesuatu di dalam dirimu. Engkau itu siapa? Rasulullah. Dan engkau, wahai Rasulullah, ya, menyembunyikan sesuatu di dalam dirimu. Apa yang dimaksud menyembunyikan? Ya, yang dimaksud menyembunyikan di sini rekayasa Allah, takdir Allah ya. bahwa di balik pernikahan ini adalah perintah Allah. Bahwa di balik pernikahan ini ada Rekayasa dari Allah untuk meluruskan adat-adat yang jahiliyah di masyarakat, ya. bahwa pada akhirnya pasti juga akan akan terjadi perceraian dan mantan istri Zaid ibnu Haritha itu akan dinikahkan oleh Allah, ya, dinikahkan oleh Allah kepada Rasulnya itu yang dimaksud dengan fi, fi nafsik. Ya. Bahwa di balik peristiwa ini Rasulullah udah, sudah, sudah diberitahu semua. Ya. Jalan ceritanya dari A sampai Z. Ya. Dan itu yang tidak yang belum diketahui oleh siapa? Zaid bin Haritha. Di balik pernikahan ini apa ya? ya. Jadi dia tahunya pokoknya taat aja kepada Allah dan Rasul. di sini ada tafsir menyimpang. khusus yang di apa dipopulerkan oleh orang-orang yang benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah di kalangan liberal yang yang berburu kepada para orientalis. Apa tafsir menyimpangnya dalam hal ini? Ya. Syukur-syukur kalau ibu nggak tahu, belum tahu tafsir menyimpangnya. Tapi kalau tanya kepada orang-orang liberal, tanya pada orientalis, wah paling getol ya menjadikan ayat ini untuk menyerang Rasulullah ya. apa ya kembali kepada ya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dari empat ya yang kemudian dituduh apa dituduh ya uh, Ya tukang kawin lah, ya yang dituduh eh, syahwat yang besar lah macam-macam. Nah, salah satu eh, bukti bahwa Rasulullah itu bersahwat besar, ya adalah ayat ini. Jadi ini masuk dengan wa fi fi nafsika itu orang-orang liberal itu setelah Rasulullah menyuruh Zaid bin Haritha menikah dengan Zainab binti Jahash, ya. setelah resmi eh Rasulullah menyesal, ya. menyesal dan istilahnya apa ya jatuh hati naksir kepada Zainab binti Jahash, ya. istilahnya ya kok cantik juga ya ya wah akan saya rekayasa agar dia cerai ya agar dia cerai nanti setelah cerai saya nikahi ya. jadi itulah yang dimaksud dengan ya apa yang disembunyikan oleh Rasulullah di dalam dirinya maka dijawab oleh para oleh ahli tafsir itu sangat tidak mungkin Ya, tentu kalau bagi kita tidak mungkinnya lebih kepada keimanan. Enggak mungkin Kenapa Ya masa Rasulullah sehina itu ya. Kemarin suruh nikah ya. Setelah suruh nikah sekarang ya dia naksir ya. Dia ada perasaan kepada eh, kepada Zainab ya. Tapi kalau para Fasirin langsung menggunakan ayat itu sendiri ya. para ulama itu ya tidak mungkin itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau betul itu ada dalam diri Rasulullah ya maka ketika Zaid bin Haritha minta izin ya Rasulullah bukankah pada saat udah saatnya saya ceraikan tentu Rasulullah akan mengatakan ya udah ceraiin 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 ya tapi yang terjadi apa amsik alaika zaujaka boleh enggak saya ceraiin tahan dulu bertakwalah kamu kepada Allah ya berulang-ulang itu nanya lagi amsik alaika zaujaka ya ya kalau dan itu kalau kalau anggap ya bisa aja itu rekayasa itu pura-pura itu enggak sesuai dengan sifat Rasulullah yang diakui oleh semua manusia termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya sebagai pribadi yang al-amin, enggak pernah berbohong. Jadi kalau dianggap itu ah itu cuma pura-pura, cuma rekayasa. Nah, sesuai, kan dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Tidak mungkin berbohong atau membohongi manusia. Ya, pura-puranya aja tahan-tahan, padahal nanti juga saya nikahi. Nah, ya, itulah salah satu serba-serbi ya. ayat ini yang sering menjadi bahan peluru menyerang Islam, menyerang Rasulullah bagi orang-orang liberal. Ya. Allah dan Allah pun nggak mungkin menjelaskan dengan segera. Ya. Maksudnya wahai Zaid tahan dulu karena nanti ini ada tujuan ini tujuan itu enggak ya. kalau itu dijelasin ya jadi enggak enggak berarti hikmah Kesabarannya, ya, ya, sebuah hikmah itu selalu nanti dipahaminya setelah kejadian. Ya. Setelah kejadian, oh hikmahnya begini. Ya. Sebelum kejadian, ya kenapa ini kok begini, kenapa kok begitu. Nah, di balik itu semua ada pahalanya di sisi Allah. Ya. Mallahu mubadihi wa takhshan nas dan engkau takut kepada manusia. Nah, ini juga bantahan yang kedua ya. Seharusnya Rasulullah kalau memang punya niat yang nggak bagus ya ya senang-senang aja ya. Senang-senang aja nanti juga saya nikahin Tapi Rasulullah dalam kondisi bersabar juga kekhawatiran manusia kenapa dibully ya dibully oleh masyarakat ya kok apakah dibully menikahkan orang yang sangat berbeda status sosialnya ataupun bahkan nanti akan dibully lebih berat lagi ketika Allah menikahkan ya Zainab binti Jahash itu dengan Rasulullah setelah akhirnya cerai. Wallahu ya. ahaqqu an dan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ya. Ya, wallahu ahaqqu an Inilah salah satu konsekuensi orang-orang yang ingin mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat biasanya dibuli, biasanya diomongin ya, bahkan dikucilkan ya. Maka demi takut kepada Allah abaikan saja. Karena Allah lah yang lebih yang lebih harus ditakuti, yang lebih harus dikhawatirkan, ya. Apakah ditakuti kalau saja Allah nggak ridho, apalah artinya ya masyarakat ridho kepadanya, tapi Allah nggak ridho. motivasi dari Allah, wallahu an antakshah. Zaidum minha watara ya setelah Zaid menyelesaikan dari istrinya itu ya kebutuhannya maksudnya apa ini bahasa halus untuk istilah hubungan badan ya hubungan badan suami istri istilahnya qada minha wa ya. ya. Kalau di ayat yang lain istilahnya apa? Ya, wa antum libasul Itu salah satunya bermakna demikian, ya. Apalagi ya nisa nisa ukum harthul lakum fa tu harthakum an syitu min qabli antamassuunna ya sebelum kamu sentuh maksudnya adalah hubungan badan ya dan banyak lagi bahwa dari Al-Qur'an sangat banyak mengistilahkan hubungan suami istri itu dengan bahasa yang sehalus-halusnya ya agar apa agar ya ya tidak membuat manusia itu ya terjerumus dalam tahrikus syahwah ya Gerakkan tergerak syahwatnya hanya karena sebuah istilah istilahnya dibuat se, sehalus -se mungkin ya faktu harfakum datangi sawahmu ya falamma ya pakai taghashsha setelah Adam itu ya Ya aslinya kalau ter terjemahan kita ya berhubungan badan ya, tapi Al-Quran menggunakan tagoşa. Ya. Begitu juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk orang yang misalnya ada keinginan berzina maka hadisnya mengatakan jangan kau letakkan cincin itu kecuali pada pemiliknya ya dalam hadis lagi ada mengatakan apa ya eh, syarat empat orang yang menuduh orang lain berzina itu harus seperti empat empatnya ini harus melihat seperti orang yang memasukkan timba ke dalam sumur ya. Walaupun sekarang udah jarang ya, kecuali di kampung-kampung ya. Sekarang udah semua udah udah nggak ada timba dengan talinya masuk sumur. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah dalam bab ini betul-betul ya tidak ingin vulgar, kecuali memang ya, ya memang dibutuhkan ya, tapi secara umum seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan ya apa? Menunjukkan nggak pentingnya ya bab seperti ini terlalu di didetail-detailkan ya, ya, di vulgar-vulgarkan ya dengan tujuan pendidikan suami istri yang harmonis ya dengan pendidikan agar apa tidak ada yang tabu dalam bab ini wah sehingga ya, ya ada sebagian penceramah yang spesial ya spesial memvulgarkan bab ini sampai sedetail-detail ya. 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 tentu muslim muslimah yang paham bab ini dengarnya pasti jijik gitu ya ya mana saja yang membuat ini begini, membuat itu begitu. Aduh, ya. berat untuk disampaikan ya. ya contohlah istilah Quran ini, ya. Falamma qadha minha watar. Ya, setelah keduanya berhubungan badan udah titik, nggak perlu. Ya. Enggak perlu dijelasin gimana teknisnya, gimana ininya itunya udah. Ya, ya bab ini atau bab seksual itu sesuatu yang fitrah bagi manusia nggak perlu detail-detail manusia juga pasti paham itu kalau tinjauan syariat Islam seperti itu ya sayang sekali ya kadang-kadang orang sudah disebut ustazah ya karena tentu penyebutan yang salah kaprah ya secara khusus berbicara tentang pentingnya rumah tangga yang harmonis tapi babnya spesial di bidang detail-detail urusan seksual padahal Allah dan rasulnya ya selalu bab seksual itu di diglobalkan atau dikiaskan ya Ya, ataupun disamr-samarkan ya agar jangan sampai urusan bab, -bab begini ya, menjadi motivasi bab itu ya. ya karena aslinya bagi manusia bab seksual itu adalah kalau ditutup dia nggak masalah ya kalau ditutup ya, itu enggak masalah Ibarat ya. ya. ibarat lampu gitu ya. Ya. Kalau enggak di kalau arus listriknya enggak dihubungkan apakah dicolok atau dicetek misalnya ya, ya enggak masalah. Ya. Yang membuat bab seksual itu menjadi masalah tuh bagaimana ini kebutuhan 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 biologis itu kalau di ya kalau disambungkan ya arus listriknya disambungkan atau eh, saklarnya dicetak nah, itu masalah Islam minta jangan ya jangan disambungkan ya biar aja ya pada saat-saat yang memang ya, harus disambung-sambung tapi ya, di dalam keilmuan Islam tidak me tidak mengisyaratkan sedikitpun Rasulullah secara detail dalam bab ini. Betapapun kalau dikumpulkan hadis-hadis tentang hubungan badan itu juga banyak, ya. ya. Tapi bab, tapi isinya itu luar biasa. Bukan masalah detail-detail seperti yang ya, yang yang banyak di di medsos ya, ya lakukan ini lakukan itu tapi di di hadis-hadis Rasulullah bab ini ini ya di bab hubungan badan itu di balik itu ada pahala ya, ya. misalnya hadis Rafi butuh ahadikum sadakah ya hubungan badan itu pahala tentu ini kalau dibahas isinya adalah nilai-nilai ketakwaan semua Ya. ya. di bab itu ada ada apa ada temanya di situ kamu sedang mempersiapkan generasi baru wah ini kalau dibahas ya ya akhirnya mengarah kepada persiapan tarbiyatul aulad nggak ada masalah teknis tuh enggak ada ya. ya ini penting jangan sampai kita terbawa ya karena di medsos sangat luar biasa, itu ya. Di YouTube sangat luar biasa, itu ya. Bab seperti ini, tapi yang dibahas teknis-teknis yang sangat vulgar, yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Kalau ada muslimah atau disebut ustazah, bahas pasti dia nggak banyak membaca hadis atau membaca Al-Qur'an. Nah, ini penting saya jelaskan ya. bagaimana Allah mengistilahkan hubungan badan itu cukup dengan falamma qadza zaidum minha wa ya. ya. Apa istilahnya ini kalau bahasa Indonesia ya. setelah Zaid ya menyelesaikan tugasnya udah gitu doang udah ya. Gak sampai detail-detail macam-macam ya. Zawajnaka kami Allah menikahkan kamu Rasulullah dengan Zainab Jadi Rasulullah dengan Zainab itu dinikahkan langsung oleh Allah. Walinya Allah. Ya karena walinya Allah ya nggak butuh lagi saksi. Ya. ya ini hanya kekhususan Rasulullah ya saat ini tidak boleh manusia manapun yang aku ngaku saya dinikahkan oleh Allah sama akhwat ini ya nggak mungkin itu udah ya. hanya Rasulullah yang bisa dinikahkan oleh Allah sehingga ya peristiwa ini ya sering disebut-sebut oleh Zainab ya, ya betapapun Zainab itu bukan ranking pertama. Ranking pertamanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai dari istrimu Aisyah? Siapa lagi?" Ya ayahnya, ya. ya betapapun Zainab merasa bukan nomor satu, tapi dia bersyukur kepada Allah ya jika semua kata Zainab, jika semua istri Rasulullah dinikahkan oleh ayah ayahnya, tapi aku dinikahkan oleh Allah. Rasulullah saw pun ya memuji secara khusus kepada Zainab ya. Zainab itu adalah yang paling yang paling panjang tangannya. Dan dialah orang pertama yang mengikuti saya. Ternyata maksudnya yang paling banyak infaknya, panjang tangan dalam bahasa Arab itu paling banyak infak. Kalau di Indonesia panjang tangan jadi negatif. Dan betul tidak lama Rasulullah meninggal. Enggak sampai setahun Zainab pun juga meninggal zawajna ka tujuannya apa lika likai la yakuna alal mu'minina supaya tidak lagi bagi orang beriman itu sebuah dosa fi azwaj apabila dia menikahi mantan-mantan mantan, istri anak-anak angkatnya ida wa ya apabila karena angkatnya itu sudah menceraikan dan sudah terjadi hubungan suami istri wa amrullahi maf'ula dan adalah perintah Allah itu harus dilaksanakan Nggak boleh ada enak enggak enak Nggak boleh ada ewuh pakai kalau ini sudah dihalalkan oleh Allah diridai oleh Allah ya ya maka harus maf'ula ya. Harus tetap terlaksana supaya tidak boleh dalam kehidupan orang beriman ada yang yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal ya. Karena ini bagian daripada akidah ya bahwa dalam akidah itu penentu haram halal hanyalah Allah ya. ya. dan jika manusia ya, terjerumus dalam hal ini ya harus segera ya, harus segera meluruskan karena Allah katakan apa wala taqulu lima tasifu alsinat alsinatukumul hadza halalun wa hadza haramun ya jangan sekali-kali kamu mengintervensi hak Allah di dalam menentukan haram halal yang haram yang diharamkan oleh Allah dan yang halal hanyalah yang dihalalkan oleh Allah ya jadi karena memang adat Arab saat itu ya anak angkat ya, adalah anak kandung bukan bagaikan bukan seperti lagi ya anak angkat anak kandung anak angkat sama hak haknya dengan anak kandung maka ini al ahzab menghapus kebiasaan masyarakat ini enggak enggak boleh ya Allah katakan di ayat yang kelima udhuhum li abaihim huwa aqsatu indallah rasulullah pun langsung merubah zaid ibnu haritha ya. tadinya menjadi zaid ibnu muhammad ya. setelah itu yang dirubah apa lagi ya anak angkat mewarisi harta ayah angkatnya dirubah oleh allah Enggak boleh lagi ya yang mewarisi hanya yang ada hubungan darah wa ulul arhami ba'dhum aula fi kitabillah ya apalagi ya ya aib 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 besar ya apabila anak apabila anak angkat menceraikan istrinya kemudian istrinya itu mantan istrinya dinikahi oleh berarti mantan mertuanya itu aib besar kata Allah, enggak enggak aib itu halal, boleh-boleh saja ya. Tapi bukan berarti dianjurkan ya. ya, Artinya jangan pernah menganggap aib ya, apalagi haram orang yang menikahi mantan ya. Anak angkatnya. Ya. Bisa dipahami ya. Inilah yang dimaksud firman Allah. Likai yakuna alal mu'minina harjun. في أزواج اذ إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ya. ya boleh lagi ada perasaan aib apakah uh, tidak bagus was bahkan cenderung dosa ya dosa ya menikahi mantan anak angkat Maka ditegaskan lagi di ayat berikutnya, maka na ala nabi min harajin. Ya. Ya. Tidak mungkin seorang nabi jatuh ke dalam dosa. Fima ya. ya. Di dalam ya di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya yaitu menikahi mantan anak angkatnya, walaupun masyarakat ya. walaupun masyarakat heboh saat itu, ya. maka bisa dibayangkan ya bagaimana perasaan Rasulullah, ya istilahnya apa kalau sekarang itu ya, dibully ya, viral dalam situasi yang aib menurut masyarakat, ya. padahal tidak aib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ya begitulah. Ya, bersiku menjadi orang yang berjuang di jalan Allah memang ada hal-hal di mana dia harus dibully oleh masyarakat karena sikap-sikapnya yang ingin meluruskan sesuatu yang aslinya halal, aslinya boleh, tapi dianggap haram. Ya. Sunnatullahi fil ladina khala min Ini adalah hukum Allah. Sunnah di sini maksudnya hukum Allah. Ini adalah hukum Allah yang sudah berlaku sebelum sejak zaman dahulu. Maksudnya apa? Pernikahan. Ya. Pernikahan secara umum itu sudah selalu dilakukan oleh seluruh ambia, ya. termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini agak lebih spesial, ya, menikahi mantan anak angkatnya pun halal di sisi Allah karena amrullahi qadar makdura adalah takdir Allah itu sudah ada ketentuannya ya kapan harus begini kapan terjadi begini kapan terjadi begitu sehingga ya pentingnya orang beriman itu ya terhadap apa saja yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa taala ya. ya orang-orang yang melaksanakan syariat Allah subhanahu Wa Ta'ala itu ya. ya tidak saja ucapan-ucapannya takun namun perbuatan-perbuatannya itu juga punya misi menyampaikan ya ajaran-ajaran Allah alladzina yuballighuna risalatillah ya karena itu ya penting bagi manusia-manusia uh, yang di yang di apa yang, yang diterima oleh masyarakat ya yang difikahi oleh masyarakat hendaklah bisa berperilaku yang baik karena perilakunya itu sudah menjadi bagian ya komunikasi menyampaikan ajaran Allah. Alladzina yuballighuna risalatillah. Orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah dan takut kepada Allah ahadan illallah. maka juga harus punya akidah punya keimanan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah wa billahi hasiba dan cukuplah Allah itu sebaik-baik penilai jangan diserahkan penilaian itu kepada manusia ya, ya kalau manusia subjektif ya kalau dia senang wah baik kalau dia nggak senang apanya jelek ya tapi Allah lah uh, hasibah al, hasiban adilan ya penilai yang sangat adil jika jelek akan dinilai jelek jika baik juga akan dinilai baik ya Baik jemaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita pahami dari surat Al-Ahzab ini ya 37 sampai 39. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin.